Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan jadwal kampanye Akbar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024. Setiap masing-masing pasangan calon diberi dua kali kesempatan melakukan kampanye. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan jadwal kampanye Akbar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi di Pilkada 2024. Dari pemberitahuan yang masuk ke KPU, masing-masing pasangan calon melaksanakan kampanye di dua tempat, yakni Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Edison, mengatakan, untuk pasangan nomor urut 1, Ropi Haryanto Sudirpan, akan melakukan kampanye Akbar mulai tanggal 15 November di Kabupaten Bungo dan tanggal 20 November di Kota Jambi. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2, Al-Haris Abdullah Sani, akan melakukan kampanye pada tanggal 7 November di Kabupaten Bungo dan 21 November di Kota Jambi. Kampanye rapat umum pasangan nomor urut 1 itu akan melaksanakan kampanye rapat umum tanggal 15 November di Gor Kota Bungo dan tanggal 20 November di lapangan 2 Ya Hamsah Kota Jambi. Sementara untuk pasangan nomor urut 2 itu akan melaksanakan di tanggal 7 November di X Arena MTQ Bungo, Kota Bungo, dan yang kedua pada tanggal 21 November di X Arena MTQ Kota Jambi. Bang, yang balik. Sementara untuk jadwal kampanye Pilkada Serentak 2024 akan berakhir pada 24 November 2024 mendatang, sehingga masih banyak waktu untuk melakukan kampanye termasuk kabupaten kota. Rian Chen, Jek TV melaporkan.